dan selamat menyaksikan. Kepada seluruh supporter, boleh-boleh saja memberikan rasa euforia atau dengan bingung laut sekarang dari lini tengah. Empat penarikannya diintersep dengan sempurna tadi, kontrol bola kurang baik, kembali sayur taruh sekarang. Pemainan tidak akan gantikan 64. Berbahaya tadi Mitra, pertubuhan perdana ini cukup merepotkan barisan pertahanan dari Bingung Laut FC, heading saja. Tenang tinggi ke depan, tidak ada rekayasa tadi Mitra, namun pertandingan cukup presisi pada sore hari ini Mitra. Berbagai kesempatan, dua beli serangan, bola di poli saja tadi terlepas Mitra, intercept kurang sempurna tadi, selalu defend yang dilakukan. Tenang tinggi ke depan, usul strategi serangan, bola berhasil dialog ke depan, baik Mitra Zeniger, cukup sempurna. Hari ini sepak bola tanpa kompromi, serangan sporadis mengancam gawang kedua kesebelasan. Dengan sempurna tadi salah pengertian, tidak ada kontrol bola di sana. Kembali, yang taruh lagi, hanya melebar ke kiri. Kurang sempurna, bola lakukan sudah. Umpan ke depan, berbahaya Mitra. Cukup berbahaya tadi, cukup sempurna umpan dilakukan. Tendang gawang, yaitu Kodam tidak berhasil mengantisipasi bola yang cukup sempurna tadi, namun wantenal ke depan dihadang dengan dada tadi, penahanan dengan dada cukup sempurna. Kembali kain taruh sekarang dari lini kanan, kembali kain taruh lagi, berusaha melampaui satu pemain, dua pemain dilampaui, umpan ke depan, namun lagi-lagi kandas pemain libero. Duel heading Mitra, kembali kain taruh yang selalu sadar menyusun strategi serangan, tidak kosong-kosongnya. Kontrol lagi, tidak sempurna kontrol bola Mitra. Kembali, mengancam gawang, tengok lawan sekarang, nomor 9. Bingung Laut FC mengancam gawang pertahanan dari Kaintal. Heading dengan sempurna, heading saja ke atas ke depan. Lagi-lagi, cukup persisi pertahanan dari Bingung ini. Dipersalahkan berjamu rivalnya, rival abadi Bingung. Tendangan dilakukan tadi, masih kontrol bola belum sempurna. Dengan tenang kita lihat main setengah lapangan dari Bingung Laut FC ini. Umpan ke depan, kembali yang taruh lagi, umpan melebar ke kiri, nomor 27. Bola dapat diambil, dicuri dari pemain depan Tentara FC ini, berapa dua pemain di sana? Tergantung mencoba tadi bola, kembali percobaan. Kembali dari lini kanan, masih pada melebar Mitra. Melakukan serangan-serangan sporadis, dua beri serangan. Kembali, namun kawan, super cari serangan gawang, pegang gawang ini. Dengan memiliki serangan yang keras. Well, ada tiga pemain di sana. Cukup berbahaya Mitra, heading, heading kembali terjadi tadi, kembali intercept dengan sempurna, lagi-lagi Bengkong, nomor 8, melebar ke kiri, namun dipersalah ini, cukup sempurna, lagi-lagi, kain taruh, menemukan kain sekarang, ini sudah cukup longgar, beli-beli gol cukup aman dari Kaintal FC ini. Tinggal ini dua golan laga yang dilakukan. Terlepas tadi cukup baik penahan bola, intercept dengan sempurna tadi. Lagi-lagi kembali ke Kaintal, umpan dari belakang, kembali 0-23, dicuri saja tadi bola dengan cukup mudah. Kita lihat kedudukan Kaintal FC menguasai bola. Kepada rekannya,
lagi nomor 10, dibiarkan saja. Satu pekerjaan kerjasama cukup baik, nomor 18. Namun cukup bersemangat, kita lihat Payetoro FC untuk menyusun strategi serangan. Duel tadi di sana, cukup-cukup dipersalahkan wasit. Melebar ke kiri, cukup baik strategi serangan. Tidak ada pemain di sana. Empat silang ke tengah. Namun lagi-lagi heading dengan sempurna, kita lihat. Dari tadi taruh di sini. Berikan umpan balik tadi. Duel sekarang kita. Jadi dua heading. Yang dengan sempurna. Terlepas. Kembali tadi taruh. Bengkok laut. Dengan pada rekannya. Menyerang ke kanan. Cukup sempurna. Strategi serangan. Satu dua pemain. Kita dari Wijra, heading dari Wijra, melempar ke kiri mencari winger yang selesai memasukkan pen pertahanan, selesai memberikan asis. Masih dapat menguasai bola Wijra, cukup berbahaya dari lini kanan. Kecerahan silang, lagi-lagi selesai tidak ada yang mengontrol kecerahan serangan. Mau tak mau kita lihat Wijra, Diego Laut, belum main terbuka untuk serangan dari lini kanan, berbahaya Wijra, umpan ke tengah, tidak ada upaya Wijra. Kita lihat, lagi-lagi cukup longgar, kita lihat Wijra. Mengambil acak-acak, lakukan Wijra, cukup berbahaya, cukup baik, kenangan. Namun, cukup kita. Moto Kabupaten Bintan adalah Bintan kita. Baiklah, bayangin dua pemain tadi, kembali bola umpan tarik ke belakang, lagi melebar ke kiri, nomor 18 yang selesai memberikan asis, menarikannya, umpan tarik ke belakang, dan nomor 18 lagi, juga satu pemain sebelah. Namun walaupun terjatuh tadi, namun masih bisa, mengantisipasi bola, nomor 10 sekarang, dari Tengkol FC, Uyik umpan ke tengah. Tadi bisa, cukup sempurna, intercept yang dilakukan, kontrol bola cukup baik, lagi-lagi kandas, cukup mudah kita lihat untuk pengambilan bola, penguasaan bola dari kantor FC ini. Umpan ke tengah, terlepas satu pemain tadi, namun bebas, lakukan sudah, yang bilang pada lini tengah, gelandang kantor kita lihat, berjubah di sana. Lagi-lagi kontrol bola belum sempurna, Mitra, cukup mudah kita lihat untuk mengantisipasi bola. Gampang tadi melambat satu pemain, namun penahanan cukup baik, intercept tadi, satu defense yang sempurna, pressing saja tadi ke tengah oleh nomor pelakunya, gelandang pelangkut air rupa ke depan, strategi serangan sekarang mudah, namun cukup tenang kita lihat, cukup on fire kalau kita salahkan lagi tadi. Kembali duel, berhasil menangkan dua pemain di sana. Bokwa Kondas, yang saja menciptakan asis berkanya Wijra. Kita lihat kan, lempar ke dalam tadi. Masih, Dewa Laut FC berusaha melampaui satu pemain. Namun lagi-lagi, meninggalkan lubang pertandingan. Lempar ke dalam, Dewa Laut lagi. Dimana satu pemain di sana, berbahaya Wijra. Tidak ada pemain di sana, terlepas. Dan ini tengah, dua pemain tadi. Namun lagi-lagi, cukup support kita lihat. Cukup solid, perasaan pertahanan. Apakah melakukan percobaan? Berbahaya Wijra, tendangan sekalian. Baiklah Wijra, on the winner pada sore ini. Pertandingan 64 tim, namun Kabupaten Bintan hanya menyisakan satu tim, yaitu Payetoro FC yang melaju ke pertandingan final. On the winner pada sore ini, laga Super Bintan. Namun cukup kekatan lagi kita lihat, selalu saja Wan menghalangi, mementahkan serangan-serangan dari Bengkulau FC ini. Gelandang tangkut air, sudah melalui umpan tarik saja ke tengah. Berusaha melakukan satu main sana. Lagi-lagi umpan ke depan, bahaya Wijra. Cukup longgar kita lihat, barisan-barisan pertahanan dari Wijra. Pergerakan tanpa bola cukup baik Wijra. Kita lihat pemain depan dari dipersalahkan wasit tadi dari pelanggaran kecil Wijra. Diego Laut FC ini menggunakan kaki kirinya, dicok pada ke depan, tidak sempurna kali Wijra.
Ada usai terlepas. Kembali dijatuhkan dengan lebar ke depan. Nomor 28 umpan ke depan. Terakhir di serangan sekarang. Blok. Poin saja. Namun berangkat ke belakang. Strategi serangan sekarang. Ini position dari di laut ini tidak sempurna. Bisa cukup mudah kita lihat Esan lalu ini untuk itu tadi ini telah berakhirnya serangan tadi. Main pertahanan dari Tenggol FC. Walau melebar tadi dibiarkan saja bertahan. Tenggol lagi. Tidak ada pemain di sana juga. Nomor 27 winger lari cukup kencang. Dan selalu saja memberikan asis. Dipersoalkan wasit tadi juga profesional kencang. Dan selalu saja memberikan asis. Umpan ke tengah. Tidak ada pemain di sana juga. Cukup longgar. Besok pertahanan. Besok melakukan dua pemain di sana juga. Ini salah umpan tadi Mitra, berbahaya. Hanya lalu saja, bola dengan gampang dicuri lawan. Kembali, berbahaya. Umpan ke tengah. Tidak berhasil Mitra, ini belum sempurna. Di poli saja tadi bola. Kembali, dukung lagi, umpan ke depan. Ini umpan ya, bukan tengah. Dukung lagi, perjuangan kita. Dengan sempurna di belakang Puan. Masuk go, masuk go. Mana ada yang tiba? Mengendap ke kanan. Dukungan Mitra. Bukan. Balon. Satu ya. Baiklah Mitra, kental sekarang. Lagi-lagi, adalah cukup sempurna. Jangan laut, kancing serangan lagi. Umpan lagi melebar ke kiri. Cukup baik, umpan ke tengah, menghilang ke depan. Lagi-lagi, perlawanan kontrol bola cukup baik. Umpan tarik ke belakang. Melebar ke kanan, dari lutut kanan sekarang. Umpan ke tengah. Di heading saja tarik ke depan. Namun, berhenti dulu. Perkenalkan. Kalau ke 13 sudah masuk untuk menggantikan rekannya. Kembali tarik taruh lagi dari lini kiri, dari cukup kencang, menusuk ke depan. Setelah tadi Mitra, berusaha menopo dua pemain sekarang. Lagi-lagi. Kita umpan ke depan, heading saja, berbahaya dari lini kanan. Umpan ke tengah. Ya, bersiap-siap untuk melakukan serangan poli tadi Mitra. Heading pemain sana hanya melebar ke kiri, masih cara pertahanan sendiri berasal melakukan dua pemain sana Mitra. Lagi-lagi maupun 13 pemain yang baru menggantikan. Dan taruh lagi, berbahaya Mitra dari lini belakang. Tidak berhasil kita tadi Mitra. Penyelamatan dari pemain pertahanan cukup gemilang. Kita lihat berjibat. Dari lini kiri, lagi dari lini kiri yang selalu memberikan asis. Umpan ke depan. Nampak dapat diambil dengan baik. Umpan ke tengah, pada pemain yang sendiri. Tendang ke depan. Heading tadi, umpan lagi ke tengah. Berbahaya ke tengah, umpan lagi ke tengah. Sendirian di sana. Gol yang cukup indah Mitra, memperkuat sekaligus memperkuat. Kita lihat dengan leading 1-0 masih belum aman untuk Tantar FC ini Mitra. Bisa-bisa saja Dekor Laut FC mengancam gawang dari Tantar Mitra. Sudah bersemangat Mitra, pemain yang diterbuka bersama Mitra. Lagi, lagi yang sudah bisa melompat satu main dari lini depan. Umpan ke tengah, lemparan ke dalam. Lepas dari muka. Berbahaya. Kembali ke depan.
lagi, selalu saja mengacau bagian ke kanan. Lepas ke kanan, dua pemain bayang di sana. Mari. Mari atakan.
Pemenang ketiga nomor 23 dari Bengkel Laut FC. Kita lihat ke Wahyu, mengambil angka-angka. Begitulah kita dengan rekannya Wahyu, pertandingan dimenangkan oleh Bengkel Laut FC. Bengkel Laut dipersilakan untuk